Selamat sore pemirsa media Warta Nasional di mana saja Anda berada. Setelah ramainya atau setelah heboh kasus pembunuhan Vina yang hingga saat ini belum juga ditemukan titik terang dalam kasus pembunuhan Vina. Hari ini Indonesia kembali dihebohkan dengan adanya kasus baru, yaitu kasus tewasnya seorang siswa SMP bernama Alif Maulana di Kuranji, Padang, Sumatera Barat. Kasus ini tidak kalah hebohnya atau tidak kalah dengan kasus Vina, ya. Jika Vina ini sejak 2016 sampai sekarang belum tertangkap pelaku utamanya. Sedangkan dalam kasus Afif Maulana ini seorang bocah umur ya hanya masih sekolah SMP ya, diduga melibatkan oknum kepolisian. Inilah yang sedang diselidiki oleh Propam Polda Sumatera Barat ya. Di sini saya akan membacakan sebuah berita 10 menit yang lalu. Pernyataan dari Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, yaitu Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Dalam berita ini dikatakan bahwa tewasnya siswa SMP Alif Maulana ini saat ini sedang ditangani secara profesional oleh penyidik ya, yang juga akan melibatkan Bareskrim Mabes Polri. Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan bahwa proses penyidikan akan melibatkan Bareskrim Polri. Pengawas internal Mabes Polri ya, atau yang biasa dikenal dengan Itwasum ya, pengawasan umum di kepolisian, hingga Kompolnas ya. Jenderal Sigit mengungkapkan bahwa pihak pengawas internal Polri sudah turun ke Polda Sumatera Barat untuk mengecek langsung penanganan kasus ini, termasuk pemeriksaan 17 anggota Satuan Sabara Polda Sumbar yang diduga melakukan pelanggaran yang menyebabkan AM ya meninggal dunia. Itulah pernyataan atau statement daripada Kapolri 10 menit yang lalu ya, di hadapan awak media Selasa 2 Juli 2024. Selain dari internal kepolisian, menurut Kapolri, pengawas atau penyelidikan kasus tewasnya AM ini akan melibatkan Kompolnas, merupakan pengawas eksternal daripada kepolisian. Yang ini saya sampaikan adalah lagi-lagi rakyat Indonesia disuguhkan sebuah fenomena penegakan hukum yang menurut saya ini jauh dari profesionalisme atau bahkan yang dikatakan presisi. Kalau boleh saya memberikan saran kepada pemerintah atau pada negara, Kepolisian Republik Indonesia ini harus diawasi oleh lembaga independen.
yang di dalamnya di dalam lembaga independen tersebut terdiri dari profesor-profesor hukum pidana, terdiri dari ahli-ahli hukum, guru besar hukum, ya. Jadi pengawas untuk kepolisian Republik Indonesia bukan diambil dari polisi lagi, ya. Jadi kalau Kompolnas itu kan isinya adalah polisi juga yang sudah purnawirawan, sehingga itu akan menyebabkan lembaga pengawas itu atau lembaga pengawas itu menjadi tidak netral di dalam hal melakukan pengawasan terhadap kinerja Polri. Jadi SEP Polri dan harus di bawah pengawasan para pakar hukum, para profesor hukum, para guru besar hukum. Selamatkan Polri dari oknum-oknum mafia penegak hukum. Karena Indonesia harus tetap memiliki Polri yang profesional dan tentu saja presisi. Sebagai rakyat Indonesia, tentu saja kami harus menyuarakan ini. Sebagaimana pesan daripada Bapak Kapolri bahwa berikanlah kritik yang paling pedas kepada kami sebagai kepolisian. Maka pernyataan ini saya sampaikan karena memang saya ingin memberikan sebuah masukan kepada kepolisian Republik Indonesia, termasuk pada pemerintah, bahwa sekali lagi saya meminta kepada negara untuk mengawasi Polri, ya, dan membentuk sebuah lembaga pengawasan terhadap kinerja Polri yang terdiri dari para akademisi, profesor hukum, guru-guru besar hukum, sehingga lembaga tersebut menjadi lembaga yang netral dan betul-betul menjadi lembaga dan betul-betul Polri menjadi lembaga penegak hukum yang mengedepankan asas praduga tak bersalah dan benar-benar mengedepankan kemanusiaan. Jangan lagi ada tindakan-tindakan oknum Polri seperti yang terjadi dalam kasus tewasnya AM di Sumatera Barat. Salam presisi.